Cegah rabies, 700 ekor kucing di Kabupaten Ciamis divaksin. Meski mayoritas kucing menurut, namun ada beberapa ekor kucing yang mencakar pemiliknya, bahkan kabur saat hendak divaksin. Ratusan pemilik kucing di Kabupaten Ciamis antusias ikuti vaksinasi rabies yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis. Mereka mendatangi Taman Jamban Sari sambil membawa berbagai jenis kucing peliharaan. Satu persatu kucing diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. Meski mayoritas kucing pasrah saat divaksin, namun beberapa ekor kucing ada yang justru mencakar pemiliknya hingga kabur. Tadi kan kita bias, tapi berhubung udah rutin, jadi cuma vitamin aja. Jadi rutin ya divaksin? Udah setahun ini udah dua kali, mungkin tahun depan. Ya untuk kesehatan si kucing sendiri, sama kita juga. Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis sendiri sediakan 700 vaksin rabies untuk kucing peliharaan. Selain cegah wabah rabies, kegiatan ini juga digelar untuk mengecek kesehatan kucing. Apalagi beberapa waktu lalu Ciamis sempat dihebohkan kematian kucing secara mendadak. Bekerja sama dengan pecinta kucing, komunitas kucing yang diketuai oleh Pak Tony Ikhlas, kita mengadakan vaksinasi rabies. Untuk memberikan vaksinasi rabies secara gratis dan pelayanan kesehatan ke hewan secara gratis di acara ini. Tak hanya divaksin, kucing juga mendapatkan vitamin gratis. Kesehatan hewan peliharaan harus jadi perhatian untuk antisipasi penyebaran zoonosis pada manusia. Deden Rahadian, Kabupaten Ciamis.